I'm so happy, guys. Sebelum buka lagi, wangi sudah. Hey guys, welcome back. Hari ini saya mau review ini Chocoja sama cheesecake dari Wells. Dia punya kedai ini baru lagi. Daripada bau dia ini, saya boleh agak yang this is a good one. Ini ada dua, dia punya Chocoba. Ada ini yang Coco Crunch punya. Sangat wangi guys, kuat betul dia punya bau coklat itu. Sudahlah, sekarang ini saya tengah mengidam coklat. Ini ialah rice jar, apa nama itu, yang Rice Krispies. Dia punya base ialah Rice Krispies. Kita coba dia punya cheesecake dulu. Alamak. Look at that. Wanginya guys. It's so cheesy dia punya wangi. Kalau kamu tahu bau itu cream cheese, kamu tahu lah itu bau dia macam mana. So ini saya ada air, minum air dulu. Kalau kamu mau order, ini khas untuk orang Kota Blood lah. Siapa tidak tahu kalau dia mau hantar kalau di luar Kota Blood. Dia punya nombor kalau kamu mau order 011-2621-5392. Saya akan taruh nombor dia di sini, di screen ini ataupun di bawah description itu. Oke, tanpa membuang masa lagi, mari kita coba. Ini base dia. Betul-betul cake pula guys. Betul-betul cake. Selalu saya tambahkan cheesecake, dia pakai yang apa nama itu? Yang last saya makan dulu tuh roti masin, roti masin. Yang ini betul-betul cake punya. So let's try this. Jemput makan guys. Coba lagi. Wow. Sedap guys. Salah. Bang dulu saya makan tuh ciskut apa pula tuh. Salah. Oke. Okay. The moment of truth. Ini saya taruh di tepi dulu. Kita coba dia punya Coco Crunch dulu. Lemak. Lemak. Dia punya coklat kan macam rasa. Coba lagi balik. Apa yang samanya dia punya coklatnya? Saya pun tidak boleh kasih explain guys. Dia manis dia punya coklat. Kalau saya lebih prefer dia punya coklat lebih pahit lah. Mungkin saya lebih, sebab saya suka coklat gelap. Saya suka dark coklat. Itu sebab saya suka dia pahit sikit. Tapi kalau kamu suka, kalau kamu jenis yang suka coklat yang manis, this is for you. Mm.
ingat sudah guys, dia macam rasa ano. Kamu pernah rasa kan yang coki-coki itu? Dia punya coklat macam rasa coki-coki. Dia punya coklat macam rasa coki-coki. I think ini sesuai kalau saya buat kopi yang tanpa gula. I think sebab ano kalinya? Sebab dia punya Coco Crunch ini. Dia ano sudah sedia. Saya letak beginilah supaya kamu nampak. Dia punya Coco Crunch ini dia manis sudah sedia. So dia oops. Tambah lagi manis dia. Oleh coklat itu. Mari kita coba. Dia punya Rice Krispies. Kalau dia kurang manis dia. Tapi selalu Rice Krispies manis juga bahkan. Mari kita try the Rice Krispies. Hey, itu ayam itu guys. Kamu pernah tengok kah orang yang mabok coklat? Muka orang beginilah. Beginilah muka orang yang mabok coklat. I think I prefer this one guys, sebab dia kurang manis. Yang ikhlas dia punya orang yang buat nih guys. Boleh rasa keikhlasan dia dalam nih masakan. Coba minta kasih combo ada yang lain nih nah. Jatuh sejak saya mau kasih tengok kamu isi dia. Rice Krispies. Kalau tabur Milo lagi di atas ini guys. Tapi for my preference mungkin saya akan tabur apa namanya tuh, serbuk koko, sebab saya suka pahit. Dia punya rasa coklat memang kuat, tapi manis dia pun saya ingat sudah apa yang sama dengan rasa adanya. Kamu pernah makan kayak yang biskuit Tim Tam tuh, yang dari Australian punya produk tuh, Tim Tam atau Tim Tam gitu lah rasanya. Nah lemak habis lemak. Kita kasih combo dia ini dengan pemenuhnya. Rasanya kalau makan banyak pun ini tidak bikin muak.
sebab dia tidak manis macam yang kebanyakan. Kalau kita makan cake kan, ada yang overly sweet. Ini tidak bikin muak. Dengan betul kasih pay dengan nena. Ini kalau makan sambil tengok TV atau YouTube ini, udah ingat ini. Habis. Pas habis sisi dia, pasti ini korek-korek begini. Kan, siapa yang selalu korek tuh? Jangan kamu sembunyi sana, saya tahu itu. Saya kena sugar rush sudah nih guys. Pagi lagi banyak. This is my breakfast. Sangat kuat rasa cream cheese ya guys. Dia ada pakai cheese block juga. Yang kena shave di atas itu tadi ya. Boleh kan isu jelat. Saya sayang bawa buang ada lagi. Mana sudah towel saya tuh? Ada saya bawa towelnya deh guys. Ada lagi satu sini ya, yang cheesecake nih, tapi satu sajalah saya makan. Selalu kalau kamu beli yang Choco Joy yang Rice Krispies bah, dia masih rangup kah macamnya? Mode lah sama si Well ini. Khas untuk orang kota Blood. Dia punya nomor 011-2621-5392. Sini kan. Sini. Saya akan taruh. Saya tidak boleh nampak muka saya di telepon. Ini kamera ini. Sebab saya pakai belakang kamera. Ancok sudah selesai guys. Coba kita kasih combo deh. Combo ini. Taruh sini ya. Oh. Look at that. Combo Rice Krispies and Coco Crunch lookalike cereal. Oops. Dulu saya pernah makan yang Choco Joy juga, tapi cerealnya yang bulat tuh. Yang ini yang macam bentuk nasi. Macam saya tak bayang-bayang ini kan. Taruh susu. Taruh susu segar tuh. Si masuk sini ya, si gaul-gaul dah begini. Terus tuh makan. Okay guys. I need to stop.
Sebab dia punya kalori tinggi nih. Nanti naik lagi 1 kilo.